apalagi yang dia ada di Koporta itu air sam-sam tak banyak sekali, upor bagasi ke itu. Dan tidak, tidak. Ya, sekali ditimbang ya, upor bagasi ke 5 kilo. Terus? Bayar 500, baru tidak ada uangnya, tidak ada uangku. Lepas saya pitari uang. Ya, lantai nama doa ini, lantai nama doa ini. 50 sahabu, sambar. Kemana tadi waktu di Mekah kemana bayi pergi dan yang dibawa pergi, tapi di Madinah udah bisa pisah dia ya. Iya ya, sakit nggak mau minum obat, bayar paksa minum obat aja, batu-batu itu bau. Siapa dari ini pun saya batu-batu, dari bilang saya ini batu-batu kayak onta. Panjangnya batunya ya, hari terakhir di satu kamar bu. Ini saya Pak Puri, baru Pak Puri kena benaki kutukan. Banyak sekali bicaranya di Mekah sampai kini Madinah begini mami suara. Ini saya keluar bicara anu, saya entah sakit ya, saya kasih minum kian itu obatan Trebensia, baru banyak obat tidur terus ke satu hari. Oh iya, jadi saya ini yang saya kasih minum, mau minum-minum Trebensia, belum obat apa ini, belum obat demam, influenza. Saya bilang, tapi tidur kok itu? Karena iya, tidur ke 2 hari, tidur. Setelah ada gimana? Setelah ada? Ada deh, banyak sekali anunya. Pokok ruang, bertengkar terus sama Ira, sama anu, Wardah. Pas satu kamar, sama tadi Ira, sama Wardah? Dia, Wardah, Kata Hada, Dengkenna, datang Dengkenna juga, kalau menuda langsung saja menuda. Hari itu Dengkenna, waktu di Jakarta kan beringus ki. Ya gua ngingusnya saja begitu lah, mau nampak saja begitu. Di Mekah? Tidak, di bandara Jakarta. Orang tua, mau saya tegur, orang tua, saya biasa lihat saja. Penuh ingus di roknya. Saya bukan istri, istrinya di dendip. Jatuh lagi waktu menukar roda ya? Iya, jatuh lagi. Dendip bro? Bukan istrinya, pingsan. Saya sedang mencari kursi roda. Saya berdoa, ya Allah, kasih ke kursi roda, biar mian rusak sekali. Eh, rusak! Rusak betul, saya dapat. Dan Delimpo, apa kursi roda rusak? Kau ambil langsung. Saya bilang, ini dia yang diterima doaku, Delimpo. Terima yang rusak. Dan kenapa memang kau berdoa yang rusak? Tiba-tiba ada muncul itu kursi roda di dekat WC. Saya lihat dari jauh, oh, saya ada kursi roda. Oh, saya ambil, wah, kursi roda rusak lagi. Saya biar daripada kita dengi ke anu di kena. Ya Allah, kasih ke kesan kursi roda biar mian rusak ya Allah. Mian rusak pun cuma saya dapat. Nggak bisa macam-macam ngomong saya. Dikasih. Saya bilang di limpo kan pandra ini, saya bilang ini memang, saya bilang ini memang dikasih ke anu Allah. Kayak itu jadi doa. Kenapa ini minta doa? Saya bilang, kalau saya minta doa yang baik di limpo, tidak mungkin dikasih, mungkin. Baru tiba ini sebentar tadi malam, besok pagi-pagi ada di rumah masih tidur kak, dia pakai sarung. Saya aja 3 hari baru bisa keluar rumah. Tapi ada videonya itu kakak ada, nanti saya minta dia. Ujungnya dia berdoa, dia bilang, ya Allah, bukakanlah rezekiku seperti payung ini yang terbuka. Ini kena sedikit toh, tapi udah nampil. Aduh tingginya, bunyi gak suaraku? Aduh cantiknya, Masya Allah, Masya Allah. Payungnya lagi terbuka, Masya Allah, Masya Allah. Tabarakallah, payungnya sudah terbuka. Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbi, bukakanlah rezekiku seperti terbukanya payung ini, Ya Allah. Bukakan segala-segala yang sebutuhkannya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Biar ikut apa sih?
biasa tuh. Capek kaki. Ada. Coba kasih bumi apa satu sana. Ya. Satu. Kelihatan semua kak itu dari di belakang sana tuh kelihatan. Masya Allah. Aduh bagusnya, cantiknya, masya Allah. Surau. Batin. Itu payung Madinah. Iya, di Madinah dan ya Allah. Itu payung ya Allah, indahnya ya Allah. Bukakanlah rezekiku ya Allah seperti payung ini yang terbuka. Saya kalau terbuka itu bisa tertutup. Jadi terbuka dulu tertutup lagi. Saya ingat gak yang dia bicara sama Ustaz siapa di kamar kita bilang tempat itu sudah digusur, besok dia masih cari lagi kan? Iya. Ini itu yang kita terlambat. Terlambat tak kita tadi? Kenapa? Hampir terlambat pesawat. Oh di, ya itu di bandara itu, anu paspor dikumpul mami. Ada lagi yang bocor anunya, mau masuk bagasi ada. Orang NTB. Bocor anunya. Airnya. Airnya. Saya udah pakai anu, pakai aqua. Sedikit saya 3 Deling 45 liter. Bocor juga nih Madinah. Seandainya tidak bocor 50 liter. Bocor ke di Madinah. Penuh itu anu. Air semua. Air anu di depan kamar. Ah, apa ini dari itu dulu air mati meja. Bocor ke anu. 50 liter. 50 liter. Ya lolos sampai 45 liter salah. Pasti pasti over lah itu. Tidak sabi dengan kalau bukan dia yang ambil sendiri. Tahu. Dia bilang beda. Oh dia isi sendiri iya, itu. Dia bawa dia ini sama sana, sama yang kita ambil. Sama. Maksudnya itu dia bilang beda lagi kalau saya ambil sendiri. Saya punya mobil kan ya, Bayu? Saya banyak mobil tuh kalau di sini tinggal satu. Tinggal satu telepon saja pakai dulu nak. Ini itu mobil Forqua nih. Kenapa kak? Apanya lagi tali pambelnya? Ada mis dat baru datang tadi pagi malas kepas saya. Ya memang fumble nih. Tali kipas. Untung kalau kalau itu tidak putus itu semua tidak mobilnya. Bisa. Iya. Panas mobil, AC tidak jalan, iyalah. Power steering tidak iyalah. Jalan. Nah, itu kurang kencang kali itu pasangnya itu kalau putus. Bukan juga tak umur. Ada nunya apa lagi? Dia ada kilometernya. Iya. Ada setelannya juga kalau mau dipasang setelannya. Lagi pula kalau putus di rumah enggak apa-apa tengah jalan. Ada. Pasnya disimpan. Atau beli es batu. Isi radiatornya. Rusak itu. Pakai es batu. Radiator ah. Rusak itu ya? Enggak. Air dingin. Kan itu kan kalau fumble itu kipas nggak jalan, airnya nggak jalan juga, nggak ada pendinginnya. Makanya dulu Mercy nggak mau kayak Jepang, dia nggak pakai fumble, pakai rantai, nggak bakal putus. Sekarang rantai berisik, sekarang semua mobil pakai fumble. Balik lagi. Dulu Jepang udah nemuin supaya pakai fumble. Besok kerapan jam berapa? 10-an, 9-10. Suruh standby itu anu mobil anu jam tu mau kemana Bayu? Suruh minum kopi dulu tak? Kita waktu itu di Ibis itu? Ibis
Tapi sebenarnya biar tidak ini bisa dipakai kita begini. Tidak mau. Tiga di sini sudah cukup tiga toh. Dia tiga juga di sana logo toh. Dua aja lagi di situ kalau kau yang bawa. Malas kita. Malas kita. Tadi dia bilang kita kenapa naik mobil siapa dua mobil satu mobil deh. Ya, satu pengen bareng-bareng. Bareng-bareng. Karena waktu meninggal lah, nu pogas alih. Saya naik mobil sendiri. Ketemu ke di mana itu? Ini malam nih. Di Pare-Pare. Bukan di Meru. Itu iya, pembatasan yang pom bensin. Oh, baru. Jadi saya telepon lain. Saya di mana? Belum ada nih. Baru mau masuk baru. Belum lagi ketemu ke Diano. Dianunya misam. Mau saya pulang dia pergi. Oh, atau sudah dikubur baru datang? Sudah. Saya pergi suruh gali itu kubur. Jadi saya tidak langsung kendrekan, saya langsung rapang. Ini urus kuburan. Nah, ada orang dirapang, tidak bisa digali ini. Pembayu. Kau mau gali atau kau bilang tidak bisa? Kalau tidak bisa itu berarti... Bisa. Kau tidak bisa gitu? Kalau kau tidak mau gali, pasti tidak bisa. Langsung dia bilang, tidak gali mau kau. Kuburan lagi nenekku ini, lururku ini semua di sini. Tanya, gali saja. Oh, digali. Bisa. Tidak ada nunya, tulang-tulangnya apa, digali. Jadi di rumahnya kasihan? Misterinya menjengkelkan kan. Enggak, dia begitu aja enggak berubah. Enggak berubah begini. Apa begitu? Apalagi dokter bilang stroke. Otaknya tuh jadi di terapi. Jadi gak bisa mikir? Gak bisa. Setengah mati. Apa begitu?